tetap mematuhi peraturan. Selamat siang sahabat Pos Belitung, Tribunus dimana-mana Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Manuving 2022 yang dilaksanakan di halaman Polres Belitung Timur Selasa 1 Maret 2022. Saat ini berada di belakang saya Kapolres Belitung Timur AKBP Taufik Nurisya sedang memberikan sambutan dan paparan terhadap pembukaan dari operasi keselamatan Manuving 2022 hari ini. 3 berbonceng dengan 1 orang. 4 tidak menggunakan helm PSKI. 5 mengemudi dengan pengaruh alkohol. Ada beberapa sasaran yang disasar dalam operasi keselamatan Manuving tahun ini atau kali ini. Beberapa di antaranya adalah masih tetap dengan tidak menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan kendaraan dalam keadaan pengaruh alkohol, kemudian juga harus melengkapi seluruh surat-surat kendaraan bermotor. Selain itu juga yang menjadi prioritas dari operasi keselamatan Manuving kali ini adalah penerapan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Dengan terbentuknya opini positif dan citra tertib dalam berlintas. Para peserta apel dan pasukan sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya akan menyampaikan penekanan dan arahan untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut. Pertama, selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, jaga keselamatan Anda dalam pelaksanaan. Saat ini di depan kita sedang berlangsung paparan atau sambutan dari Kapolres Belitung Timur AKBP Taufik Nurisya dalam membuka operasi keselamatan Manuving apel gelar pasukan yang dilaksanakan di halaman Polres Belitung Timur 1 Maret 2022. Dan patuh hukum dan juga aturan dalam berlalu lintas. 5, sebelumnya tadi juga sudah dilaksanakan penyematan pita tanda dimulainya operasi keselamatan Manuving selama 2 minggu ke depan dengan beberapa sasaran yang telah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam melakukan tugas. Jadi bagi teman-teman yang kiranya belum memiliki surat-surat kendaraan bermotor harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum langkah bilang 1 Maret 2022 sebelum ada razia dari kepolisian. Gelar apel pasukan juga dihadiri oleh Forkopimda Belitung Timur yang saat ini berada di selasar atau lobi dari kantor Polres Belitung Timur. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir. Ada beberapa prioritas sasaran yang menjadi sasaran dalam operasi keselamatan Manuving tahun 2022 ini diantaranya adalah kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor, kemudian ada bebas pengaruh alkohol dalam berkendara, kelengkapan motor termasuk knalpot brong itu dilarang, dan yang berikutnya adalah kami mohon penerapan protokol kesehatan yang mana pada saat ini penyebaran virus COVID-19 sudah meningkat di Belitung Timur. Dengan per hari ini sudah ada 147 kasus aktif yang ada di Belitung Timur. Kami mohon kepadamu ya Allah. Gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung Timur KBP Taufik Nurisya dan juga dihadiri oleh Forkopimda Belitung Timur. Agar pikiran dan hati kami selalu terbuka untuk memelihara harap Kamsel Dikcar Lantas menegakkan hukum dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tanamkanlah dalam diri kami kearifan dalam berpikir, kecermatan dalam bertindak, serta kejujuran dalam menjalankan kewajiban agar kami mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan live dari Manggar Belitung Timur pagi ini. Di tengah wabah COVID-19 lengkapi seluruh kelengkapan surat kendaraan bermotor Anda, jangan sampai Anda menjadi salah satu sasaran dari razia pagi ini ya Allah. Atau 2 minggu ke depan. Kami mohon kau berkenan mengangkat wabah COVID dari negeri Indonesia.